Saya ada baca nama kereta Mazda asal dari nama Tuhan Majusi. Soalannya, apakah hukum kita membeli kereta jenama itu? Tidak haram kerana kita tak beli nama Tuhan dia. Mazda ni nama Jepung sebenarnya. Nak batu artikel-artikel ni boleh ni pelik-pelik. Hak ni nama ni, hak ni. Kalau benda tu sahih, maka molek kita pakar dan beramal dan sebarkan artikel tu. Kalau kau buangi, jangan buat pasal-pasal. Nak, macam salib-salib Kristian. Kalau betul tu lambang salib, macam lambang jersey Brazil, hak tu memang lambang Kristian. Faham? Tapi kalau lambang-lambang macam ke salib, hak tu bukan salib. Jadi macam ni lain. Salib sungguh ni lain. Dia haram pakai. X anak luar nikah kepada Y. Adik-adik Y turut punya pertalian darah menjadi mahram kepada X. Mana pula dengan ibu bapa, ibu dara dan bapa-bapa saudara Y? Ha, baik. X ni anak luar nikah. Mak ayah dia berzina dulu, tak nikah. Bolehlah anak nama X. Jadi pun nama X. Nampak? Nama penuh dia action. Orang panggil X. Ha. Lepas tu ibu bapa dia pun nikah lah. Boleh beranak seorang anak zina nikah. Lepas nikah anak-anak lain, adik-adik dia, adik-adik semak orang panggil. Faham tak? Nah, dengar sulung lah dia. Nah, adik-adik semak. Pak tu masa ni tak nikah lagi. Tak boleh beradik adik-adik kandung. Dengan adik-adik Y pula, guna pula. Dengan adik-adik Y. Haa. Jadi hak sebelah Y ni kena belaka. Jadi Y ni payah sangat. Kita buat nama orang senang. Ha. Nampak? Ha. Nama dia. Najib. Kamu cari balah aja ni. Kamu tak baik orang tengah buat haji mu kata gitu. Ha. Ne? Ha. Eh? Ha. Nama Doloh nama. Nah. Bila berzina dapat anak. Anak lelaki. Contoh, lepas berzina, beranak dah, baru nikah. Faham? Bila nikah, anak-anak hak lain, anak yang sah belaka. Faham? Anak hak ni, dia anak zina. Anak zina dengan adik-beradik hak lain ni, adik-beradik semak. Lepas tu dengan mak, ayah, ibu bapa bagi mak ni, toki dia. Toki belah mak. Dan adik-beradik mak, pak dara sungguh. Ha? Yang tak kena belah ayah ni, hak berzina ni. Faham tak? Hak belah mak kena belaka. Anak zina. Faham tak? Angguk. Angguk biar faham kemah. Tak? Ha. Lama lagi minum air. Nak mana tu? Ha, dia tak kena. Dia kena separuh kat tu. Bukan anak-anak. Mana hak belah bapak yang berzina tak kena. Kena belah mak hak mengandung ni. Bila berzina mengandung. Faham tak? Jadi mak hak mengandung ni nama lijah. Mak bapak lijah ni tok anak budak tu. Adik-adik lijah pak dara belaka. Mak dara belaka tu. Nah, selesai masalah. Soalan